jenis-jenis alat berat, dan fungsinya. Kain trancher. Kain trancher adalah alat berat yang digunakan untuk menggali parit, saluran atau lubang panjang dan sempit untuk keperluan pipa atau kabel bawah tanah. Trancher dilengkapi dengan rantai logam berat dari baja kuat yang berguna untuk memotong tanah, akar dan batu berukuran kecil sehingga sedang. Amphibious excavator. Amphibious excavator. Sesuai dengan namanya, amphibious excavator dirancang bekerja di dua area, yaitu di darat maupun di air. Alat ini digunakan di air seperti di rawa, perairan dangkal, dan medan tanah lunak. Eskavator ini dapat mengapung di air karena eskavator ini ditempatkan di atas ponton atau tongkang apung. Eskavator amfibi salah satu eskavator dengan lengan yang sangat panjang. Shovel. Hydraulic shovel, terkadang sering disebut sebagai power shovel, adalah alat penggali yang digunakan pada proyek pertambangan dan penggalian besar. Alat ini mempunyai kapasitas bucket yang sangat besar, didukung mesin tenaga yang sangat kuat. Bucket wheel. Bucket wheel excavator adalah alat gali untuk memindahkan tanah. Alat ini sesuai untuk digunakan pada material tanah tertutup, baik itu berupa lapisan tipis maupun lapisan yang tebal, terutama jika berupa tanah, lembung, pasir maupun material serpihan yang lunak. Bucket wheel excavator merupakan alat berat tambang yang digunakan di penambangan terbuka. Fungsinya adalah sebagai mesin pengeruk atau penggali skala besar dan kontinu. Bucket wheel excavator mirip dengan bucket chain excavator, namun dibedakan dengan penggunaan roda yang memiliki banyak ember-ember bucket di sisi-sisinya yang digunakan untuk mengeruk secara bergantian. Bucket wheel excavator paling efektif digunakan di tanah lembek yang tidak banyak mengandung batuan keras. Demolasi.
Latium Excavator. Berbeda dengan eskavator lainnya, demolition excavator merupakan eskavator yang khusus digunakan untuk proses pembongkaran. Jika eskavator lain banyak digunakan untuk menggali dan memindahkan material, demolition excavator memiliki fungsi utama untuk membongkar atau meruntuhkan bangunan.